Minangka tarekah pikenungkulan pengaruh sasalat COVID-19, relaksasi kawijakan rekonstruksi relasi kredit ku OJK anu diwewegan ku kawijakan pemerintah dina sektor fiskal tetap dipacu. Tapi pihak perbankan bakal ati-ati lebah ngawegan lembaga jasa keuangan tur pelaku usaha. Nah jang kitu ukur lembaga jasa keuangan tur pelaku usaha anu dierong masih bisa tumbuh anu nampa bantuan. Minangka tarekah pikeun mumpulihkeun kaayaan ekonomi anu kapangaruhan sasalad COVID-19 mayang dilakonan ngaliwatan implementasi mumpulihkeun ekonomi nasional di Jawa Barat. Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Triana Gunawan nembrakeun relaksasi kawijakan restrukturisasi kredit ku OJK anu diwewegan ku kawijakan pamarentah di sektor fiskal ngaliwatan pamasaran subsidi bunga sarta ngamalirkeun waragat pamarentah di bank umum sarta diwewegan ku kawijakan moneter Bank Indonesia ngaliwatan penurunan suku bunga acuan turta kuantitatif easing mampu ngawogan lembaga jasa keuangan turta pelaku usaha sangkan bisa nulikeun kagiatan usahana di satengahing sasalad COVID-19. Najan kitu pihak perbankan ngelarapkeun prinsip ati-ati lebah ngarojong lembaga jasa keuangan jeung pelaku usaha. Ukur lembaga jasa keuangan jeung pelaku usaha anu dierong masih bisa tumuwuh anu nampak bantuan. Masih tumbuh sangat besar. Ya, kemudian kalau kita bandingkan dengan persentase pertumbuhan ekonomi dari kredit masih kecil. Nah ini sebenarnya kenapa bisa seperti itu ya karena tadi masih adanya sektor usaha yang menyapak. Tentu perbankan sangat berhati-hati juga dalam hal menyalurkan pinjamannya. Bagaimanapun pinjaman itu kan diperoleh dari dana masyarakat juga ya. Sehingga dari kaitan ini itu dia akan tetap memilih ya, tetap memilih mana-mana sektor, mana-mana debitur yang masih potensi, yang masih bisa berkembang. Nah ini ya saya kira dari sisi ini siapa sih yang pada umumnya semua terdampak ya, jadi semua sektor, semua debitur, perusahaan ini memang terdampak ya. Eta realisasi kawijakan restrukturisasi kredit perbankan di Jawa Barat tepi ka 8 September 2020 teh ngahontal 102,5 triliun timimiti 1,68 juta debitur. Ari realisasi restrukturisasi perusahaan pembiayaan di periode anu sarua ngahontal 32,87 triliun ti 1,13 juta kontrak pembiayaan. OJKG aktif nalingakeun prak-prakan ngokolakeun waragad pamarentah ka perbankan umum boh di kelompok Himbara boh PT BPD Jawa Barat anu tumuwuh nyugemakeun. Tapi ka 8 September 2020 realisasi pamasaran kredit mernahkeun waragad di kelompok Himbara Jawa Barat nitih 7,84 triliun atawa 85,18% tinara rancang ekspansi. Aripikeun PT BPD Jawa Barat kacatet kredit anu dikamalirkeun nitih 2,6 triliun atawa ngaleuwihan jumlah mernahkeun waragad meh 2,5 triliun. Budi Hartati, Bandung TV.